Halo guys, kembali lagi di channel aku. Jadi di video kali ini, seperti judulnya, aku mau nge-share upcoming YouTube video yang kelima. Apa aja? Keep on watching. Jadi yang pertama aku punya mie, yaitu Mie Sedap Selection. BTW ini yang rasa barunya mie sedap rasa keju guys, Korean Cheese Bulldog. Yang kedua, masih tentang review mie, aku akan nge-review Indomie rasa mie goreng Aceh. Kalau kemarin aku sempat nge-review Indomie tanpa bumbu, sekarang aku akan nge-review mie sedap tanpa bumbu apapun. Sama ya, di Indomie juga rasa mie goreng. Ini sedap, aku akan menggunakan varian mie goreng guys. Terakhir di project mie, aku akan nge-review ini mie yang paling baru, yaitu Ricis Mie Instan Mie Goreng Keju Fire Level 0. Semoga setelah Fire Level 0 ini ada level-level di atasnya guys. Selanjutnya aku akan coba buat kerajinan dari hasil serutan pensil ini, serutan pensil kayu guys. Tunggu videonya. Selanjutnya aku akan nge-review BYS Blush Balm. Ini adalah cream blushnya dari BYS guys. Aku punya mie bon cabe level 30. Ditunggu videonya ya. Aku punya mie goreng Kobe Jiwa Pagi guys. Dan akan nge-review Kobe Jiwa Pagi mie goreng tanpa bumbu. Ditunggu videonya. Aku akan nge-review mie Lemonilo mie instan mie goreng tanpa bumbu. Selanjutnya aku akan nge-review Indomie rasa sambal rica-rica. Ditunggu videonya. Kelihatannya enak banget loh guys. Aku akan nge-review mie sedap tasty rasa beef yakiniku yang lagi nge-hype di TV karena bintang iklannya Jerome Pauline guys. Tuh, ditunggu videonya. Akan nge-share pengeluaran uang yang udah aku habiskan untuk modal YouTube guys. Di project terakhir aku akan nge-review salah satu foundation makeover dengan harga yang lumayan pricey, yaitu makeover Hydra Stay Glow Fluid Foundation. Ini liquid ya BTW. Jadi segitu dulu aja project-project dari upcoming project video YouTube yang kelima. Aku harap semoga kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk terus nungguin update dari upcoming project, dari setiap upcoming project yang udah aku share di YouTube channel aku. Bye-bye.